berani garansi uang kembali kalau gak enak. Oh gitu. Orang lagi ngantri, ada pilihan makanan semua ada di sini komplit nih. Nah ini nih tuh, wih, paduan coklat sama apa, roti atau kue ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idoy. Kali ini saya lagi berada di Bandung nih. Nah, tempatnya di tempat oleh-oleh khas Bandung. Nah, di depan saya ada namanya toko tiramisu. Nah, kalau orang-orang atau anak-anak muda menyebutnya oleh-oleh sombong katanya. Katanya rasanya enak dan ini makanan yang lagi viral di Bandung nih. Bagaimana rasanya dan harganya berapa? Ayo kita coba aja langsung masuk ke dalam. Bagaimana nih rasanya nih? Ayo ke sebelah sini nih. Makanan ini katanya lagi ramai bener-bener nih di Instagram, di TikTok ya. Nah, ini gerbang masuknya nih. Halo kakak. Halo kakak ya. Di sini itu ternyata bukan ada saja tiramisu itu aja, banyak yang lainnya, coba lihat tuh. Semuanya nih, saya kurang tahu nih. Apa tuh? Berhubung lagi ramai ini di TikTok, jadi tokonya tiap hari penuh dan banyak yang beli nih. Hampir tiap hari, apalagi kalau hari-hari weekend, katanya sampai kewalahan ngantri. Lihatlah anak-anak muda lagi belanja tuh. Karena memang oleh-oleh ini lagi viral nih di TikTok sama di Instagram. Coba kita lihat sebelah kanan. Ternyata bener di Instagram teh rame nih. Izin kak, izin ya kak. Kita tanya-tanya dulu sebentar. Selamat siang kak. Dengan siapa namanya? Dengan Riza. Dengan Riza. Ini oleh-oleh sombong. Oleh-oleh sombong ya. Betul. Namanya tiramisu. Kok bisa disebut oleh-oleh sombong? Gimana ceritanya tuh? Soalnya ini rasanya enak banget. Oh gitu. Iya, saking sombongnya dia berani garansi uang kembali kalau gak enak. Oh gitu. Betul. Asli itu kak? Asli. Oh mantap, jaminannya. Berarti rasanya benar-benar enak ya? Iya betul sekali. Aduh, per porsinya berapa tuh kak, per satunya? Untuk ukuran kecilnya harga 28.000, yang besarnya 75.000. Oh gitu ya? Oh siap-siap. Kalau ramai ini hari apa aja kak? Biasanya di weekend ramai, tapi ini juga cukup ramai di weekday juga ya. Oh, buka dari jam berapa nih? Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Oh siap. Kalau mau pesan sebelah mana kak? Pesannya langsung dikasih pesan aja di depannya. Oke, makasih kak ya. Oke siap. Ayo kita coba pesan aja langsung nih ke sebelah sini nih katanya nih. Nah, oh ada orang lagi ngantri. Oh, karena memang ini sangat ramai, jadi tokonya Anda kalau mau pesan ke sini harus, ya istilahnya harus ngantri lah gitu. Yo lihat, ada yang ngantri tuh. Katanya kalau hari Sabtu Minggu makin ramai juga nih. Tuh di belakang banyak yang datang juga. Tuh, oh, coba lihat. Ada yang datang sini tuh. Oleh-oleh khas Bandung, kita coba sebelah sini nih. Ini apa nih? Nah, ini namanya apa nih? Ternyata selain tiramisu banyak varian yang lain oleh-oleh di sini. Coba lihat. Jadi pengunjung ke sini jangan takut, gak ada pilihan makanan, semua ada di sini komplit nih.
pokoknya khas oleh-oleh dari Bandung. Tapi yang spesialnya itu tiramisu susunya. Lihat orang pada ngantri di sana. Oh. Oke, kita coba ngantri di sebelah sini nih. Di belakang sini nih. Oke, kita coba ngantri sebelah sini. Ini ada juga kita masak. Kita langsung pesan aja ke si kakaknya. Selamat siang kak. Ini makanan yang lagi viral itu ya. Namanya oleh-oleh Bandung tiramisu susu apa? Kue sombong apa namanya? Apa? Oleh-oleh sombong. Kenapa bisa disebut oleh-oleh sombong nih? Oh, kalau gak enak uang kembali. Oke, kalau begitu saya coba yang paling spesial nih. Menunya di sini apa ya? Oke, siap, saya pesen aja satu coba. Nah, kita pesen permisa satu buah buat saya coba. Harganya satuannya berapa, Pak? Rp75.000. Oke, siap, kita coba. Nah, ini pemirsa nih. Nah, ini nih yang namanya tiramisu susu nih namanya nih ya. Oh. Nah, ini nih makanan yang lagi viral di TikTok sama IG dah. Sekarang saya diangkat sama saya di YouTube nih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Nah, bisa dibuka dulu sebentar, Kak? Coba lihat sebentar ya. Nah, kita dibukain dulu sama si kakaknya. Nah. Oh. Kak bukanya dari jam berapa kak sambil ngobrol kak? Dari jam 9. Oh gitu ya. Oh, ternyata gini ya. Oh, ini buat apa ini? Ini taburannya topping apa sih? Oh, sebelum dimakan ditaburi ini dulu. Oke, siap. Coba lihat pemirsa nih. Makanannya dingin kalau dimakan siang hari, segar kayaknya. Oke, Cik, kita coba aja langsung di tempat makannya nanti di belakang nah. Berapa harganya? Rp75.000 aja. Oke, harganya Rp75.000 pemirsa. Jadi kalau nanti kesini harganya masih cocok sama kantong di jadi gak perlu takut kemahalan karena udah sesuai dengan rasanya. Nah, katanya bergerasi nih, kalau gak enak bisa dibalikin lagi. Nah gitu. Jadi namanya kue sombong. Oke, makasih kak. Nah, ini pesanan saya udah jadi. Nah, ini jadi kemasannya rapi, gampang dibawanya. Oke, makasih kak ya. Nah, kita coba di belakang, kita coba makan nih. Ya. Nah, itu lihat sebelah itu. Pada ngantri semuanya. Silakan, silakan. Oke. Kita udah beli ininya nih. Oh, kita coba langsung aja di belakang rasanya bagaimana. Kita coba lihat pemirsa yang beli di belakang. Penuh. Beneran ini lagi rame nih makanan nih. Layak dicoba nih. Harganya masih terjangkau, cuma Rp75.000. Jadi apa? Oke. Gimana ya tempat makan saya nih? Kita coba sebelah sini aja nih. Nah, ini pemirsa yang saya tadi pesen atau beli namanya tiramisu susu atau kue sombong apa ya? Ya, kue sombong. Saking dijamin enaknya, jadi dijamin kalau nggak enak uang kembali 100%. Nah, apakah benar sesuai logonya atau sesuai motonya? Kita coba nih. Nah, 75 itu kita dapat ini sama ini nih ya, tentunya ini yang utamanya nih. Nah, kita coba nih, jajah buka nih. Nah, ayo kita coba buka sebelah sini. Nah, ish, lepotan ke tangan. Mantap, keren. Kebayang nih, karena ini dingin posisinya dari kulkas kayaknya. Kalau dimakan siang hari pastinya di mulut bikin geter-geter.
Tadi jangan lupa harganya cuma 75.000. 75.000 kita dapat semuanya. Nah, kantong sama sendok. Nah, ini yang ininya nih. Nah, ini ditabur ke sini nih. Oh. Oh. Oh, ditabur ke sini. Oh. Wih, makin bikin lidah bergoyang nih. Nah, ini kita dapat ini juga nih tadi nih. Nah, kita coba buka dulu sebentar ya. Nah, ini nih tuh. Wih. Wih, tuh. Ini coklatnya itu mantap, bikin meremlek nih. Ayo kita coba dulu ya. Ya Allah, Bu Akbar, enak nak. Ini perpaduan coklat sama apa, roti atau kue ya? Nama toppingnya bikin lidah bergoyang-goyang. Pantesan sangat rame. Soalnya rasanya manisnya pas, gak terlalu manis. Coklatnya lembut, rotinya lembut. Nah, ini nih namanya. Oke, kita coba lagi. Nah, sebesar gini 75.000, saya yakin untuk satu orang nggak bakalan habis nih. Karena porsinya besar, nggak bakalan rugi kalau Anda beli ke sini nih. Namanya tiramisu susu, gue sombong. Beneran enak, saya gak bakalan pulangin lagi nih karena rasanya enak. Jadi garansinya gak berlaku sekarang. Karena rasanya enak, beneran gak bakalan balikin lagi saya. Oke, video saya sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa kalau mau beli makanan daerah Bandung, ada namanya tiramisu susu. Ayo datang ke sini. Harganya 75.000, bikin kenyang, enak buat keluarga. Nah, apalagi di weekend. Oke, sekian pada video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.